Puluhan pengendara ojek online di Sawah Besar panik saat dirazia petugas dinas perhubungan. Para pengendara meninggalkan motor mereka sehingga diangkut petugas dishub. Kedatangan petugas Sudin Perhubungan ke Jalan Mangga Dua Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat membuat para pengemudi ojek online panik. Mereka langsung berlarian berusaha memindahkan kendaraan yang terparkir di bahu jalan agar tidak dirazia petugas. Sejumlah pengemudi ojol bahkan meninggalkan motor mereka hingga memudahkan petugas mengangkut motor-motor yang telah parkir sembarangan itu dan mengambil alih trotoar. Pihak ojol, manajemen ojol menyanggupi untuk kerjaan di TC. Kan di dalam kantong-kantong parkir yang ada di gedung sekitar Mangga 2 itu masih banyak yang kosong dan mereka memang harus masuk ke dalam. Itu kan jalan umum, nggak bisa kita pakai buat parkir sembarangan karena mengganggu akses yang lain. Pada razia kali ini, petugas menjaring puluhan kendaraan yang menyalahi aturan. Motor-motor yang disita kemudian dibawa ke kantor Sudin Perhubungan untuk sanksi denda administrasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.